Imam Bukhari ini adalah ulama yang lahir, ketika lahir niku sudah dalam keadaan buta. Imam Bukhari ini. Iki ge pelajaran nah sampean. Sampean mripate sampean sik sehat, sik jelas untuk melihat sesuatu, kok sampean niku males belajar iki. Udu mripate sampean sing error, atine sing error. Lah Imam Bukhari ini lahir dalam keadaan buta. Akhirnya Imam Bukhari itu semasa kecil mirip-mirip dengan Abu Abdullah Al-Haddad. Tapi kalau Habib Abdullah Al-Haddad sampai sedon ini buta. Habib Abdullah Al-Haddad nih. Kalau Imam Bukhari enggak, ketika masa remajanya itu sembuh. Karena beliau itu terus-terus menerus menangis, berdoa kepada Allah supaya disembuhkan matanya. Dan dia itu punya nazar, punya niatan ngeten, pokoke mripatku waras. Aku ingin mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dan aku rangkum dalam sebuah kitab yang aku sebut nanti dengan kitab Sohi. Ini cita-cita Imam Bukhari. Ketika beliau itu berdoa kepada Allah. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Mripate bisa sembuh. Setelah sembuh itu beliau itu kemana-mana mencari hadis. Gak gampang loh mencari hadis Sohi ini. Hadis itu ada mungkote, ada marfu, ada ini. Sing digolek itu sing Sohi-Sohi itu. Sing kualitas A, seumpamanya. Kualitas terbaik itu sing digolek ini. Sama Imam Bukhari. Kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang disebut dengan Kitab Sahih Bukhari. Ini Kitab Sahih Bukhari. Bukhari itu nama sebuah desa. Makanya sampai sekarang orang-orang Bukhari ini bangga dengan Imam Bukhari. Karena dikenal di mana-mana sebab satu orang yang bernama Bukhari. Jadi sampean lek sampean iso ngarang kitab ngono bisa membanggakan desa sampean. Desa sampean apa jenenge? Kayak semacam Syekh Nawawi niku. Syekh Nawawi niku lahir di Banten. Tapi wong sak Jawa iki terkenal ana di Mekah. Sampean haji nang Mekah, ditanya, "Min aina anta?" Sampean jawab, "Ana min Jawi." Wong Jawi pasti langsung mengatakan, "Nawawi al-Bantani al-Jawi." Padahal sampean gak pernah nyambung nang sampe mbek Syekh Nawawi. Sampean nang makam Syekh Nawawi gak pernah Fatihah arang-arang. Tapi ketika orang itu mengenal, apa mani ulama mengatakan, "Min aina anta?" Sampean menjawab, "Ana min Jawi." Jawi pasti langsung Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Langsung diwoco Al-Jawi. Gitu. Seakan-akan wong Jawa iku kabeh terkenal iku padha mbek Syekh Nawawi ngono. Padahal ya enggak.